Pagi kawan. Nah, kalau hari ini enak ngapain ya? Mungkin gak ada salahnya kalau kita sekedar menghibur diri. Selamat para petani yang di Kemang Sitang Dayo. Hari ini saya mau mencoba tebak-tebakan sekaligus mengetes ilmu pengetahuan atau kemampuan dari para petani Kemang Sitang Dayo. Jadi kita tahu kemampuan petani itu bagaimana. Ikuti saya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kebetulan di sana ada Pak Alwi Kemas Sitang Dayo, dia humas. Jadi kita mau ngetes ilmu pengetahuan atau kemampuan dari humas kita ini. Yeah. Pak Humas, saya punya 3 pertanyaan dan harus dijawab dalam jangka waktu 5 detik. Apa lo? Ya, siap-siap ya. Gubernur Jambi saat ini. Gubernur Al Haris. Presiden RI ketiga. Habibi. Menteri Pertanian saat ini. Aduh, saya lupa yang baru ini anu Asim Limpo ya. Asim Limpo, oke. Okay. Oke, okay. Terima kasih Pak Humas. Berarti humas kita ini nggak salah ya, karena beliau dipilih jadi humas. Jadi beliau bisa jawab. Kita cari 2 orang lagi nanti siapa. Kebetulan di sana ada Pak Gundul, petani muda milenial, paling muda di petani Kemang Sitang Dayo. Kita tes ilmu pengetahuan beliau. Cocok atau enggak disebut petani muda milenial? Pak Gundul, saya punya 3 pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat. Wali kota Jambi saat ini? Tahu. Hmm? Ibu kota Sumatera Barat? Tahu. Waduh guys, beliau enggak tahu guys. Nah, beliau mengatakan dia besar di kebon guys. Jadi ya pengetahuannya ya sebatas kebon. Saya mau coba pengetahuan dari Sekretaris Kemang Sitang Dayo, Pak Acik Saidis. Cik, jawab dengan cepat Cik ya. Siapa wali kota Jambi saat ini? Hah? Siapa wali kota Jambi saat ini? Pasa. Siapa juara Piala Dunia kemarin? Argentina. Siapa top skornya? Oh, lupa. Siapa runner up? Runner up-nya Prancis. Oke, terima kasih guys. Jadi kalau soal bola kaki atau yang masalah ini beliau cukup paham. Tapi kalau untuk yang lama-lama mungkin ya agak berkurang sih. Lumayan untuk pengganjal beliau guys. Nah, terima kasih. Terima kasih. Yo. Oke kawan, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.